Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ceria. Indonesia memiliki banyak sekali jenis tari tradisional. Banyak tarian yang menggunakan properti. Apa sih arti dari properti? Properti tari merupakan atribut yang dibawa oleh penari saat menampilkan tariannya. Salah satu jenis tari yang menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai dengan namanya, penari topeng menggunakan properti topeng untuk menari. Tarian tradisional lainnya juga menggunakan properti yang masing-masing mempunyai fungsi, yaitu untuk menunjukkan identitas tarian yang sedang ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ceria. Nah, kali ini ustazah kita bersama Ustazah Soliha. Oke, kali ini kita akan memberikan tutorial tari piring ragam 1. Simak baik-baik ya. Oke, sebelum kalian berlatih tari piring ragam 1, kalian siapkan dulu piring plastik yang ada di rumah, atau bisa kalian gunakan piring yang kecil ya. Hati-hati pakai yang plastik, jangan sampai pecah. Thank you.
kalian sudah menyimak video tutorial tari piring ragam 1. Dan tugas kalian adalah mengirimkan video tari piring ragam 1 ke WA Ustazah Dita. Kerjakan dengan baik ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.